Antek gigi disinggung om-om ju. Yo, halo guys, welcome back to Ancient Andra Reaction. So buat kalian yang punya video bagus, buat gua reaction, tag aja akun Ancient ini coy, Andra Reaction. So daripada kita lama-lama kayak orang bego, mari kita menuju videonya, let's go. Btw gua pakai sarung ini guys, sarung gua yang hitam lagi dicuci coy. Jadi gak apa-apa lah ya, daripada kita gak ada sarung, mau bulan puasa, mau sholat kan. Ya Allah, astagfirullah. Obat. Gua yang ngasih pelajaran ke adek karena habis tendang ibu. Kasih paham bang. Adek. Hey. Ini. Oh. Paham. Di luar ekspektasi plot twist. Jadi dia nendang adeknya yang masih di dalam kandung ya. Jadi emaknya kan masih ngandung ya kan, adek di dalam bayi di dalam kandung. Oh, ngomong apa sih gue, pokoknya di dalam kandungan emak tuh kan bayi suka nendang gitu. Oh, pinter juga abang ini bikin video TikTok ya. Gara-gara ingin memikat burungnya yang lepas orang. Eh? Gara-gara ingin memikat burungnya yang lepas. Gara-gara ini memikat burungnya yang istilahnya diganti. Oh, oke, okay, oke. Okay. Ini jadi tukang apa sih namanya, reporter ya, tukang berita itu ya. Dia mau ngomong beritanya ini lucu. Gara-gara ingin memikat burungnya yang burungnya yang lepas. Anji. Gara-gara ingin memikat burungnya yang lepas seorang. Gara-gara ingin memikat burungnya. Serius bang, serius bang, ayo bang. Di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur malah tersengat listrik pada Kamis siang. Beruntung korban hanya pingsan dan harus. Apa sih cok? Dia pingsan. Apa sih cok ini cok? Cok ya Allah ya Allah. Gue tahu deh, gue udah hafal di video-video kayak gini ya. Ini nanti ada Om Jono tiba-tiba nongol nih kayaknya nih. Lihat aja nih. Oke, bocil kan. Nah kan. Tersangka anjing. Lihat cok ya, tersangka pelecehan ya. Ini namanya negeri apa adik-adik? Negeri Konoha ya. Dikit-dikit pelecehan, masuk penjara pakai baju red. Jika konser Blackpink dengan harga jutaan bisa penuh, maka Tarawih dengan harga percuma juga harus penuh. Oh, tenang. Pasukan Under Gadget, pure Under Gadget siap meramaikan masjidnya nih. Siap dong, harus siap lah ya. Apalagi nih sarung udah siap gitu buat Tarawih. Yuk, Ibrodi, kita ramekan masjid dan kita kasih paham penuh masjid ya. Let's go. Jangan baru 2 rakaat lu udah balik lu. Balik abis itu lu main mercon. Jangan ya. Betul. Resiko emak punya TikTok. Bikin konten bareng ayang malah di stitch. Widi, disuapin. Oh, ngerti ora tak masak ke. Nek terima kayak ayang. Mantap mak, kerja bagus. Aduh, itu bekal ya, udah disusah-susah buatin emak, malah dikasih ayang, nggak terima emaknya cok. Itu. Outfit check. Buset. Hah, gimana konsepnya? Oh, jadi cowoknya ini mungkin dia punya supervisor cok, jadi dia tahu memilih outfit yang pandai buat wanita terlihat wow gitu ya. Kok keren anjir. Weh, ini baru keren adik-adik ya, ini wajib jadi tren sih cuy. Gak nyangka bisa kayak gitu guys. Coba lagi. Set. Aduh, ganti-gantian ya. Boleh juga nih ya.
Ayang, ayo bewan, tapi ayang nggak boleh mukul ya. Siap ayang. Gimana ceritanya bewan nggak boleh mukul? Kekalahan. Lah, mati dong, Mianya dong. Full power. Ini bang, udah sih bang. Abis ini ayang lu pasti jadi ngambeknya setahun ini bang, gara-gara lu bang. Iya sih, nggak mukul sih. Tapi ya jangan pakai belerik juga bang. Ya sama aja itu. Dia juga mati itu ya. Asik. Dinamik elit. Disamperin sulit. Aduh. Lu kok hilang? Halo, Bang Geng, ada suara tidak? Ada sayang, ada kok. Hey, sayang-sayang aja lu. Om-om, suara kayak om-om gitu. Mau manggil-manggil ratu sayang. Udah ketuaan lu bang, om-om. Kenapa? Ada yang marah kah? Gak ada. Kenapa? Nggak terima. Biwon deh. Ada kok. Ya udah, aku panggil sayang aja ya. Serah bang geng lah, yang penting bang gengnya seneng. Ini jangan-jangan gara-gara gua nggak nyamperin nih. Anak gadget ditikung om ju. Aduh. Om jangan om. Emang bang Andranya nggak marah? Emang kalau aku manggil karat tuh sayang. Nggak tahu. Nggak kayaknya. Berarti. Oh, nggak ya? Nggak. Oke. Slow aja guys, Andre Gigi tuh backingan ceweknya banyak ya. Suruh tag video ini ya, suruh Ratu lihat gua nih. Sebenarnya Andre Gigi tuh backingan ceweknya banyak cuy. Slow aja. Biasalah. Tapi kalau nggak marah, Andre nggak sayang dong sama Kak Ratu. Ya mana aku tahu. Ya udah, Kak Ratu sama aku aja ya. Ini buaya FF cuy. Ini bukan buaya FF lagi. Om Om FF cuy. Masa Andre Gadget saingannya Om Om FF cuy. Dah lah, yuk lanjut aja deh. Bersatu kita jomblo. Berdua kita pacaran. Bertiga kita selingkuh. Berempat kita gas ke Pocino. Salam Buya, FF Buya. Salam FF Tragedi Bima Sakti. Ini ternyata cewek-cewek ini masih banyak ya main FF ya. Apa jangan-jangan ini dia cuma panjat sosial untuk FYP ya? Karena kalau nggak bawa FF nggak rame nih bos, senggol dong. Nonton sampai selesai, adeknya lucu, jangan di skip. 2x30. Astagfirullahaladzim adekku sayangku. Dikiranya itu di dalamnya ada ini sandaran ya. Asik. Cia Ella. Aduh. Ya Ella la kabur ya. Aduh. Ini baru cewek sejati cuy. Ede. Naksir langsung tembak gitu ya. Gak ada kode-kodean gitu ya. Oh, ini apa namanya adik-adik, untuk melatih ya. Untuk melatih goyangan. Goyangan apa ya? Goyangan maju mundur kali ya. Jadi biar mainnya lebih kerja bagus. Edah. Kok bisa cedar kayak trampolin, Cok? Kucing pertama biasa aja ya? Hah. Yang kedua, Cok. Dar, no. Kan kayak ada pernya, Cok. Mantul dia anjing. Aduh, sakit, aduh. Lah, hey. Hah?
Lu kenapa mbak? Punya masalah hidup apa? Mungkin dia ngantuk ya, belum tidur seharian mikirin Ayang ya. Jadi dia pas lampu merah langsung turun ya. Mana masuk got lagi anjing, sial banget cok. Oke, Jaya sudah habis videonya cuy. Kayaknya cukup segitu konten engine gua kali ini. Semoga bisa menghiburkan semua yang ada di rumah, yang lagi ngopi, yang lagi tidur, yang lagi berak, yang lagi sama ayamnya, lagi ngapain aja. Gua cabut dulu ya. Bye bye.